5 gerakan aneh Kuroko yang terjadi di NBA. Ignite Pass. Umpan ini dilakukan dengan memukul bola ke rekan setim yang dilakukan oleh Tetsuya Kuroko. Kalau di NBA, hal ini pernah dilakukan oleh Manu Ginobili saat dia bermain di San Antonio Spurs. Meteor Jam. Kagami Taiga sangat melekat dengan slam dunk-nya yang sangat hebat dengan melempar bola ke ring. Hal ini persis dilakukan oleh Blake Griffin saat masa prime-nya di Clippers. Merusak ring basket. Murasaki Bara adalah pemain tinggi sekaligus pemain yang merusak ring di Kuroko. Tentu hal ini dilakukan 2 kali oleh Shaq, di mana ia merusak sekaligus membuat satu ring turun ke bawah. No look 3 points. Shintaro juga suka menembak 3 points. Namun sebelum bolanya masuk, ia sudah berbalik dan ngobrol dengan temannya. Pastinya hal ini identik dengan Stephen Curry, di mana ia sering menembak 3 angka dan meninggalkannya sebelum masuk. Dan masih banyak gerakan-gerakan unik Kuroko lainnya yang terjadi di NBA. Untuk ulasan selengkapnya, silakan cek kanal YouTube Cerita Basket dengan cara mengklik link di bio akun ini.